Pandangan kita telah pun tiba di studio utama IKIM FM seawal jam 8 malam tadi. Terima kasih buat yang berbahagia, Ustaz Alan Abdul Aziz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Yes. Jadi Ustaz, hari ini kita bakal membicarakan tentang satu tajuk yang cukup menarik berkaitan dengan jad ilmu. Dan hari ini kita juga akan juga melihat kepada pengorbanan sahabat terdahulu, bagaimana mereka menunjukkan semangat yang begitu jitu sekali terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Mungkin sebagai mukadimahnya, silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang mendengar dan yang menonton, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam program ilmu. Dan terima kasih kepada IKIM kerana meneruskan program sebegini. Dan kita seperti biasa menggunakan kitab ringkasan Riyadhus Salihin. Dan saya suka mulakan dengan membaca beberapa hadis daripada kitab ini. Dan kita akan terus kepada tajuk yang disebut tadi, iaitu bagaimana jihad dalam bidang ilmu pengetahuan. Pertamanya adalah hadis yang berkaitan dengan jihad peperangan, iaitu hadis yang bersambung daripada tajuk yang lalu, iaitu hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Allah menjamin kepada orang yang berjuang di jalannya sama ada mendapat syahid ataupun mendapat kematian yang mulia dan juga mendapat sama ada mendapat kemenangan. Dan yang kedua ialah bagaimana di akhirat nanti darah orang-orang yang meninggal syahid ini wangi ibarat kasturi. Dan juga Rasulullah menyebutkan di hujung bahawa kalaulah Rasulullah boleh, maksudnya baginda akan berjihad di jalan Allah SWT dan tidak meninggalkan orang-orang Islam pergi begitu saja. Kerana dalam Islam kita tahu bahawa ada dua jenis peperangan. Pertama adalah peperangan yang mana Nabi turut serta, dipanggil ghazwah, jihad, peperangan. Satu lagi lah peperangan juga yang Rasulullah tidak ikut serta. Bermakna ia peperangan dipanggil sariyah. Jadi ia satu benda yang diutuskan rombongan-rombongan peperangan yang tidak diikuti dan disertai oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dalam hadisnya baginda menyebut, kalaulah tidak kerana kasihan kepada umat Islam yang tak mampu pergi berjihad, maka aku tidak akan tinggalkan rombongan tadi. Bermakna kalau ikutkan hati Rasulullah ingin pergi terus bersama peperangan itu, tetapi mengenangkan orang-orang Islam yang tidak mampu pergi, maka Rasulullah tinggal di Madinah, tinggal bersama mereka, menghantar rombongan sahaja. Bermakna pentingnya dua-dua perkara dibawa oleh baginda. Pertama, menyertai perjuangan itu kalau mampu. Yang kedua, tidak menyertainya kerana kasihan kepada orang-orang beriman yang tak mampu juga. Bermakna ulama mengatakan hadis ini menunjukkan kelebihan jihad, sehingga kan Rasulullah kalau boleh nak ikut serta semua rombongan peperangan tersebut. Dan di hujungnya Rasulullah ingin syahid jalan Allah SWT. Dia mengambil semangat hadis ini. Kita melihat bagaimana pertamanya adalah tentang kepentingan niat kita dalam melakukan ibadah. Kita nak kepada Allah dan Rasul, kita nak meninggikan Islam, maka Allah SWT membalas. Maka balas inilah yang saya sebutkan dalam kelas yang minggu lalu, bagaimana kita ingin ambil pengajaran daripada balasan yang hebat ini kepada amalan duniawi ataupun amalan perbuatan badan yang mungkin nampak kecil. Contohnya pergi jihad, balik jihad. Pergi itu saja dapat pahala, dan balik pun dapat pahala lagi. Berjihad memang susah, tetapi pahalanya amat besar, sehingga kan disebutkan bahawa mereka akan untung walaupun apa jua keadaan. Maka kita ingin hidup kita di dunia ini mendapat balasan di akhirat. Walaupun amalan kita nampak biasa di mata manusia, tetapi pahalanya banyak dan Allah sediakan banyak ganjaran di akhirat. Kemudian satu lagi hadis ialah yang suka saya sebutkan ialah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa bila dia soal ada tak amalan yang menyamai jihad di jalan Allah, maka Rasulullah mengatakan kamu tidak akan mampu. Maka anak sahabat bertanya lagi, maka Rasulullah menyatakan bahawa boleh, tetapi ibarat seorang yang puasa dan qiyamul lail sepanjang malam ataupun sepanjang hari atau sepanjang masa. Yes. Bermakna ini satu benda yang kita dah sebut sebelum ini, bahawa pergi
jihad itu tidaklah selama mana yang kita sangka, mungkin sekejap. Dan ada peperangan di zaman Rasulullah yang tidak berlaku peperangan, pergi berkampung untuk berjihad, kemudian Allah beri kemenangan. Tetapi setiap amalan itu menyamai orang yang beribadah, berqiyamul lail, berpuasa sunat dan sebagainya. Maka ini kita nak kaitkan dengan diri kita ialah ganjaran Allah SWT itu banyak dan besar, dan janganlah hanya melihat kepada kuantiti, lihat kepada kualiti amalan kita. Mungkin seterusnya Ustaz, ya, kalau saya dapat memberi satu persoalan di sini pada Ustaz. Sebenarnya apakah kepentingan jihad ilmu sebenarnya, dan adakah benar jihad ilmu itu disifatkan sebagai jihad fi sabilillah Ustaz? Baik, kita bercakap tentang jihad yang dalam pelbagai bidang. Dalam ilmu, kita nak cakap malam ini tentang ilmu. Bagaimana jihad ilmu ni, kata ulama, ialah kesungguhan kita, kepayahan kita, segala yang kita belanjakan, iaitu material ataupun kesungguhan kita, kepayahan kita untuk mempelajari ilmu. Itu satu. Itu makna jihad ilmu. Berjihad mencari ilmu. Kemudian yang kedua ialah berjihad menyebarkan ilmu. Jadi mungkin orang sangka kenapa sebut jihad Ustaz? Ini memang disebut sebagai kepayahan. Mungkin ada orang rasa senang, tapi percayalah benda ni susah. Bagi orang yang betul-betul menuntut ilmu, dia akan rasa kepayahan tersebut. Dan dia akan rasa kepayahan bila mengajarkan ilmu. Sebab itu orang-orang yang mungkin saya boleh sebutkan di sini, orang yang tak jadi cikgu, tak jadi guru, mungkin rasa senang tugas itu. Tapi tugas sebagai guru dan cikgu ataupun mengajar ilmu ni susah. Bermakna ia jihad. Satu lagi makna yang menarik ialah ia satu jihad menentang kejahilan. Jihad memerangi buta huruf, memerangi buta ilmu, memerangi kejahilan. Maka ia nampak lebih luas. Dan yang menariknya ialah dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan bagaimana Allah merintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat untuk berjihad menentang orang-orang kafir dengan Al-Quran. Bermakna dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Menggunakan Al-Quran sebagai hujah, sebagai penjelasan, sebagai ilmu untuk berdakwah dan menjelaskan kepada orang-orang kafir. Bermakna jihad ilmu ni ialah sebenar-benarnya satu benda yang sukar dibuat kerana Allah, untuk Allah, dan mendapat ganjaran daripada Allah. Baik, disebut dengan fi sabilillah. Jadi ada orang sebut bagaimana ia dikaitkan dengan fi sabilillah. Kita katakan bahawa kaitan itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda menyebutkan bahawa man jaa masjidi hadza lam yatihi ila likhain yata'allamuhu aw yu'allimu, siapa yang datang ke masjidku ini tidak didatang melainkan untuk ilmu yang dipelajarinya atau diajarnya, maka dia akan dapat apa? Fahuwa fi sabilillah. Fahuwa fi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Dia pada martabat orang yang berjihad jalan Allah. Iaitu Nabi sebutkan orang yang datang ke masjid, masuk ke tempat ilmu, ke masjid khususnya, dengan tujuan, dua tujuan. Sama ada pertama belajar atau yang kedua mengajar. Maka dia diibaratkan seperti kedudukan maqam ataupun kedudukan orang yang berjihad jalan Allah. Kerana apa? Kerana berjihad, kita sebutkan sebelum ni bahawa tidak berlaku sepanjang masa. Dan bahaya musuh itu datang dan pergi. Tapi bahaya kejahilan ni ada sentiasa. Dan cabarannya banyak. Maka ilmu perlu dipelajari dan diajari setiap masa. Maka hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan lain-lain lagi menunjuk bahawa Nabi mengkhususkan ia berada pada kedudukan Al-Mujahid, orang yang berjihad jalan Allah. Bukan maksud datang daripada Nabi SAW, bukan daripada kita. Ulama' mengambil daripada hadis sendiri dan menunjukkan bahawa menuntut ilmu dan mengajar ilmu ini dua perkara yang perlu dibuat setiap masa menegakkan agama Allah SWT. Baiklah Ustaz, demikianlah tadi sebersikit penerangan daripada Ustaz Adlan mengenai tajuk kita pada hari ini, menyentuh tentang pengorbanan sahabat jihad ilmu. Dan insyaAllah sekembalinya nanti Ustaz Adlan akan menggariskan ataupun menyatakan beberapa sahabat terdahulu yang telah menunjukkan contoh yang begitu baik sekali dari segi menunjukkan jihad yang begitu tinggi dan utuh sekali terhadap ilmu pengetahuan. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
Walau di mana juga anda berada ketika ini, anda kini sedang mendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda yang beroperasi selama 24 jam sehari dari Langgar Tungku of Jalan Tungku Abdul Halim Kuala Lumpur. Dan kita masih lagi bersiaran untuk rancangan yang berbentuk ilmu dan kerohanian pada malam ini, iaitu Tafakur Fidin yang disiarkan setiap Selasa bermula pada jam 9 malam. Dan masih lagi bersama kita di studio utama IKIM FM ketika ini yang berbagi Ustaz Alan Abdul Aziz. Baiklah, sebentar tadi telah pun Ustaz telah memberikan sedikit penerangan mengenai kepentingan jihad ilmu dan sejauh mana ianya disifatkan sebagai jihad fi sabilillah. Mungkin seterusnya Ustaz, apapun sebelum itu, kepada rakan-rakan pendengar IKIM FM, sambil anda mendengarkan penerangan ataupun huraian daripada Ustaz Adlan pada malam ini, anda bolehlah mencurikan ataupun menyatakan pandangan anda ataupun berkongsi persoalan anda mengenai tajuk kita pada malam ini, pengorbanan sahabat jihad ilmu. Pengorbanan sahabat jihad ilmu, anda boleh layankan kiriman soalan anda ataupun pandangan anda ke laman Facebook kami, cariannya IKIM FM. Dan anda boleh juga menonton siaran langsung bagi rancangan ini di laman Facebook FB Go Live ketika ini. Baiklah, berbalik kepada persoalan kita Ustaz, ya. Mungkin ya, Ustaz dapat berkongsi dengan para pendengar IKIM FM tentang beberapa peristiwa dan juga sahabat-sahabat yang terdahulu yang telah menunjukkan jihad yang begitu tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Silakan Ustaz. Baik, para sahabat telah pun menunaikan tugas mereka dengan begitu hebat. Mereka berjihad. Pertama sekali, mereka mempelajari ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sumber utama ilmu pada waktu itu. Dan kita dapati Sayyidina Umar bin Al-Khattab menceritakan bahawa beliau bergilir untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka ada kerja, ada perniagaan dan sebagainya. Maka mereka membuat jadual penggiliran, jadual bersungguh-sungguh. Dan bukan hanya giliran, tetapi selepas setiap orang datang kembali daripada kelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan berceritakan balik. Bermakna yang menjaga perniagaan itu pergi, yang tidak menjaganya berjumpa Rasulullah, kemudian balik terpaksa ajar pula kali kedua untuk sahabat yang tidak pergi. Kesungguhan itu. Kemudian kita dapati sebahagian sahabat lain pula memelihara atau menjaga, menternak binatang, unta sebagainya. Mereka membuat jadual dan mereka bersama-sama jaga unta masing-masing dan buat jadual supaya mereka sempat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling menarik sekali ialah Abu Hurairah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang masuk Islam pada 4 tahun akhir Nabi hidup. Tetapi dia sentiasa hadir kelas-kelas Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi pujian di kalangan sahabat. Para sahabat mengkagumi. 4 tahun saja. Kalau kita hari ini 4 tahun, kita bukan faham 4 tahun pergi universiti dan kredit haus dan sebagainya sekejap saja, ada banyak cuti dan sebagainya. Ini 4 tahun, siang dan malam, pagi dan petang, sampai Abu Hurairah menyebutkan bahawa dia sanggup berlapar untuk belajar dengan Nabi SAW dan terbukti bahawa beliau pernah pengsan di masjid Nabi kerana lapar. Orang menyangkakan dia sakit, tetapi dia lapar. Maka dia menghafal sehingga sampai ke tahap dia susah hati sebab dia lupa hafazan. Maka dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia minta tolong dan mengadu kepada baginda. Baginda pun mendoakan. Selepas doa itu, Abu Hurairah mengatakan, aku tidak lupa walau satu huruf. Abu Hurairah. Kemudian bukan hanya sekadar beliau belajar, selepas kewafatan Nabi beliau diminta mengajar dan beliau mengajar banyak berjam-jam. Pernah direkodkan bahawa beliau pernah mengajar di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, mengajar selepas Isyak sampai subuh. Kelas khas untuk sebut hadis demi hadis demi hadis demi hadis, sehingga kan sebahagian penduduk di Madinah rasa hairan kenapa Abu Hurairah banyak sangat hafal hadis. Sampai dia terpaksa jawab, isu tu timbul. Isu tu kenapa banyak sangat hadis, betul ke dia hafal semua? Maka Abu Hurairah terpaksa declare untuk buat apa, penerangan balik bahawa saya memang hafal, sebabnya saya tidak pergi ke tempat kerja seperti orang lain, saya bersama Rasulullah siang dan malam. Maka bayangkan sampai Rasulullah suka dan puji Abu Hurairah dan doakan beliau. Dan sahabat lain pula seperti kita panggil Ibnu Abbas, kanak-kanak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda wafat Ibnu Abbas umur lebih kurang 13 tahun. Maka sejak baginda hidup, Ibnu Abbas sentiasa menuntut ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sehinggakan dia sanggup bangun tengah malam nak tengok bagaimana Nabi solat di tengah malam. Dia sanggup bertahan. Kemudian selepas Nabi wafat, dia belajar dengan para sahabat, sehinggakan ada rakan yang mengatakan, kenapa kamu nak belajar wahai Ibn Abbas? Kamu 13 tahun budak, siapa nak tanya kamu? Ibn Abbas kata, satu masa kita akan diperlukan. Maka dia menuntut ilmu sepenuhnya, sepenuh masa. Maka begitulah para sahabat menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu dan merantau jauh. Itu satu lagi, mereka sanggup merantau jauh. Dan merantau jauh zaman dulu bukan macam zaman sekarang lah. Zaman sekarang orang pergi umrah mungkin setiap bulan atau beberapa bulan. Tapi zaman dulu, Mekah ke Syam, Mekah ke Madinah, menaiki unta atau kuda atau lain-lain lagi, satu-satu jangka jarak yang sukar, yang jauh. Tapi mereka sanggup. Dan sebab mereka lah kita kena berterima kasih, yang kita sebut radhiyallahu anhum, kepada mereka setiap masa, kerana mereka lah yang menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hafal banyak, ada yang hafal sikit, ada yang tulis, dan mereka mengajar tanpa diminta, tanpa meminta bayaran. Sebab itu di antara sahabat Nabi ialah Abu Darda. Datang seorang lelaki di zaman beliau daripada Madinah, datang ke Syam, ke Damsyik, ke Syria sekarang. Kemudian bertemu Abu Darda, dia mengatakan, aku datang hanya untuk ilmu. Maka Abu Darda kata, betul, adakah betul kau datang untuk ilmu semata-mata? Ya, untuk ilmu. Maka Abu Darda membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mencari jalan untuk ilmu, man salaka tariqan yatamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqin ila jannah. Siapa yang buat seperti kamu buat ini, kata Rasulullah, mencari jalan untuk ilmu, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Maka dia sanggup ajar anytime, di mana-mana, tak perlu syarat, tak perlu apa. Maka ini bagi saya pengorbanan yang cukup besar daripada para sahabat yang kita lihat sanggup belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian belajar pula dengan sahabat-sahabat lain, berbincang lagi. Kemudian yang lebih hebat lagi ialah sanggup merantau menyebarkan ilmu. Ya. Okey, baik. Baiklah, Ustaz, ya. Itu adalah apa yang telah berlaku pada zaman terdahulu, ya. Kalau kita lihat pada waktu tersebut, kurang kemudahan seperti yang kita nikmati sekarang, seperti betul, internet, YouTube dan sebagainya. Dan dalam arti kata lain, mereka mempunyai semangat juang yang begitu tinggi, Ustaz. Jadi mungkin sedikit pandangan Ustaz, ya, bagaimana kita nak mewujudkan masyarakat Islam yang mempunyai semangat yang sebegitu, Ustaz, pada zaman ini? Pertama sekali, saya rasa yang paling penting ialah kita kadang-kadang perlu juga untuk membaca kisah mereka. Jadi bila kita sentiasa tahu apa mereka buat, bagaimana mereka hidup, sedikit sebanyak ia menjadi pengajaran kepada kita. Kisah ni kadang-kadang kan ada kajian dibuat bahawa kebanyakan orang yang berjaya suka membaca kisah hidup orang lain. Maka ini berlaku di zaman sekarang. Orang berjaya dia tak baca hiburan banyak sangat, tapi dia baca tentang biografi, tentang kepayahan, tentang kisah hidup orang yang berjaya. Kemudian yang kedua ialah kita melihat kepada hadis-hadis kita baca tadi, iaitu kita melihat bahawa jangan kita sangka menuntut ilmu ni hanya dapat ilmu, tapi dapat pahala. Sebab tu orang yang pergi ke masjid untuk ilmu, dia jangan rasa, dia maaf cakap lah, jangan rasa buang masa, jangan rasa rugi, kan? Macam dengar program kita malam ni, bukan hanya dapat apa yang kita sampaikan, mungkin sedikit saja, tapi dapat keberkatan, dapat pahala, dapat lebih daripada yang kita sangka. Macam tu juga kita membaca sepotong ayat atau sebaris ilmu, ia mungkin dilihat kecil, tapi nilainya tinggi. Kalau kita sentiasa sedar nilainya ini, kita akan jadi orang yang lebih lebih menghargai ilmu. Dan dengan kemudahan yang ada sekarang ni, rugilah kita kalau kita kurang mencari ilmu. Ilmu dapat di mana-mana, tapi kita kurang pula memperolehinya. Ilmu dapat diperolehi dengan mudah, tapi kita pula yang kadang-kadang saya katakan buat-buat sibuk untuk tidak menuntut ilmu. Orang kata apa, dalam mengejar ilmu pengetahuan ni jangan terlalu berkira sangat, Ustaz. Ada kalanya kita tengok pada zaman kini, kalau handphone bukan main banyak lagi koleksi handphonenya, kan? Betul. Tapi kalau dari segi untuk memperuntukkan sejumlah wang untuk pendidikan, ada sana sini, untuk buku, untuk kelas. Ya, betul, Ustaz. Ustaz pun seorang guru, Ustaz pun tahu lahir orang kata apa suasana yang berlaku di kalangan para pelajar. Baiklah, kita akan berehat seketika. Dan kepada para pendengar Kim FM, sekali lagi kami mengalu-alukan anda untuk bertanyakan soalan ataupun meluahkan pandangan anda. Tajuk kita pada malam ini begitu menarik sekali, pengorbanan sahabat
mengenai ijat ilmu, pengorbanan sahabat skup kita mengenai ijat ilmu. Anda boleh layangkan kiriman soalan anda ataupun pandangan anda ke laman Facebook kami, Carian Iklim FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Islam Malaysia, syukran jazilan, terima kasih atas kesetiaan dan kesudian anda mengikuti rancangan ini Tafakur Fidin yang kami bawakan khas untuk anda dari studio utama IKIM FM di Kuala Lumpur. Baiklah, kita pun telah berbicara lebih terperinci ya Ustaz sebentar tadi mengenai kebandingan jihad ilmu, apa itu jihad ilmu dan juga sejauh mana ia dianggap sebagai jihad fi sabilillah, dan juga Ustaz telah pun menyebut sebentar tadi beberapa peristiwa dan beberapa contoh sahabat-sahabat yang telah menunjukkan semangat yang begitu juang sekali dengan bekat kesabaran mereka. Mereka berjaya mencipta kejayaan hasil daripada memperolehi ilmu pengetahuan dan menghargainya. Mungkin seterusnya Ustaz, sebenarnya apakah ganjaran yang diberikan oleh Allah SWT bagi mereka yang meletakkan ilmu sebagai jihad yang pada tahap yang begitu tinggi sekali Ustaz? Silakan. Ya. Baik, sebelum itu saya nak sebutkan juga bahawa hadis-hadis yang kita bacakan dalam buku kitab kita ini, contohnya hadis yang selepas itu kita baca tentang ganjaran orang-orang yang berjihad itu ada 100 darjat. Di antara darjat itu sebagaimana langit dan bumi. Maksudnya kita tak terbayang sebenarnya ganjaran orang-orang yang berjihad jalan Allah SWT, hanya Allah yang membalasnya dan Allah yang mengetahui. Kemudian disebutkan juga hadis lepas itu bagaimana debu kaki tapak kaki yang berdebu di jalan Allah itu tidak akan disambar api neraka. Maknanya apa yang kita buat yang susah dekat dunia ini, kalau dia ada tujuan yang baik, maka Allah gantikan dengan benda yang tidak terbayang oleh kita. Nampak biasa je tapak kaki. Mungkin ini peperangan, mungkin juga untuk ilmu. Ada orang untuk ilmu sampai sampai susah dan sukar sebagainya. Dan balik pada tadi, ada hadis-hadis yang menunjukkan, dan ayat Quran sudah tentu menunjukkan bahawa kelebihan orang yang berilmu di sisi Allah SWT. Di antaranya ialah bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang saya sebutkan di awal tadi, dengan lafaz yang sedikit berbeza, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Siapa yang melalui jalan menuntut ilmu, bermakna orang yang menuntut ilmu ini pergi dan balik, berjalan atau berkenderaan, mungkin pergi mungkin balik itu mungkin kelas tak ada, mungkin kelas ada, mungkin dekat mungkin jauh, semuanya adalah memudahkan jalannya ke syurga. Apa maksud hadis ini? Bila ganjaran Rasulullah sebutkan orang yang menuntut ilmu ini Allah mudah jalan ke syurga, maksudnya ilmu itu adalah amalan. Dengan ilmu itu, pertama ditambahkan pahala, yang kedua diampunkan dosa. Dan bukan setakat itu, bahkan ada hadis yang menyebutkan malaikat mendoakan kita. Bermakna doa malaikat ini makbul, doa malaikat makhluk yang suci. Setiap kali kita kena yakin ni, masalah sekarang ni kita mungkin pergi menuntut ilmu, kita rasa macam kita je yang pergi. Orang lain tak pergi pun. Orang lain pergi jalan-jalan, pergi sia-sia, kita je menuntut ilmu. Kan? Kita kena rasa, bagaimana malaikat mendoakan kita. Jadi, malaikat doa, maksudnya malaikat doakan setiap langkah kita. Bahkan ada hadis menyebutkan malaikat merendahkan sayap.
Kata ulama ada dua maksud malaikat merendahkan sayap. Pertama, malaikat merendahkan sayap dengan tanda hormat. Tanda hormat kepada orang menuntut ilmu. Makna ini memang red carpet lah kita kata. Ini memang VIP VIP. Malaikat hormat kepada orang menuntut ilmu walaupun sedikit. Yang kedua, malaikat merendahkan sayap dengan maksud malaikat meletakkan sayap untuk kita berjalan di atasnya. Satu kemuliaan yang tak ada tandingan. Makna lebih daripada kapiak lagi. Lebih daripada kemuliaan biasa. Dan malaikat mendoakan. Maksudnya malaikat doakan, ya Allah ampunilah dia ini. Ya Allah berkatilah dia ini. Bayangkan sepanjang masa kita menuntut ilmu. Jadi kalau kita boleh zahirkan benda dalam hidup kita, kita akan faham ganjaran itu. Kemudian ada hadis juga menyebut sambungan lagi. Bagaimana orang yang menuntut ilmu itu mendapat lagi empat ganjaran. Pertama ialah Allah SWT menurunkan ketenangan. Jadi kadang-kadang saya kadang-kadang bergurau dengan orang di kawan-kawan di masjid dan surau. Bagaimana ketenangan ni? Orang tanya macam mana Ustaz? Saya kata ketenangan ni adalah ketenangan dalam hati. Maksud kita tak gelisah dalam majlis ilmu. Setengah orang pula tafsirkan sebagai bila dengar khutbah Jumaat dia tertidur. Maksudnya ketenangan. Terlampau tenang sampai terlelap. Tapi ketenangan adalah ketenangan hati. Yang kedua, dapat rahmat. Rasulullah menyebutkan kita dilimpahi rahmat di setiap tempat kita duduk. Kemudian yang ketiga, kita dikelilingi malaikat. Malaikat tadi yang doakan, satu. Satu lagi malaikat yang kelilingi. Maksudnya malaikat yang guard, yang jadi bodyguard kita, yang mendoakan kita dan menjaga kita dan sampai ke langit. Maksudnya di setiap majlis ilmu. Kemudian yang keempat ialah Allah SWT memasyhurkan nama kita di sisi malaikat. Kita dikenali. Ini orang menuntut ilmu. Orang ni suka pergi ke tempat ilmu. Bermakna ini satu benda yang saya rasa di dunia ini kita tak dapat buat. Semua orang tak dapat buat. Ada hanya 2-3 orang yang dapat buat. Masyhur, terkenal, popular di kalangan manusia. Tapi yang ini ialah popular di kalangan ahli langit, iaitu malaikat. Jadi ganjaran yang besar ini satu benda yang saya rasa tak patut dilepaskan. Tapi itulah kadang-kadang perlu kepada kita untuk ulang kaji balik benda ni dan untuk kita tanamkan. Dan biasanya kita harapkan para ustaz, para guru, para pendakwah, setiap kali ada majlis ilmu, ingatkan yang hadir itu dengan benda ni supaya kita dapat datang dan balik dalam keadaan kita gembira dan tenang. Bukan macam setengah orang rasa macam alamak terlepas tengok game lah, terlepas tengok cerita ke. Tak, dia tak rasa rugi. Sekarang ni kita nak rasa tenang dan selesa berada di majlis ilmu. Kerana ganjaran yang besar. Jadi dalam erti kata lain, peranan masyarakat umum tu penting ustaz ya, dalam berganding bahu, dalam meletakkan ilmu itu di tempat yang tertinggi ya. Betul. Dan membudayakannya itu penting. Budaya ustaz, ilmu ya. Betul. Baiklah, kita akan berehat sekali lagi ustaz ya, untuk kali yang ketiga. Dan kepada para pendengar KIM FM, terus menghantarkan ataupun mengirimkan soalan anda ataupun pandangan anda ke laman Facebook kami, cariannya IKIM FM. Tajuk perbincangan kita pada hari ini menyentuh tentang pengorbanan sahabat jihad ilmu. Teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM, pilihan.
ini yang dibawakan khas untuk anda setiap Selasa bermula jam 9 malam, dan siaran ulangannya pula anda dapat ikuti setiap Isnin pada pukul 3.15 minit pagi. Baiklah, Ustaz, kita ada beberapa persoalan yang diajukan oleh rakan-rakan pendengar IKIM FM menerusi laman Facebook IKIM FM. Pertamanya daripada Syukarno Mujahidin. Terima kasih buat saudara Syukarno. Soalannya, Ustaz, ingin bertanya, adakah saudara saudara kita yang mengikut jemaah satu jemaah dikenali sebagai tabligh dikira juga sebagai jihad sebab dia juga bersusah payah mengajak orang untuk kembali pada jalan Allah? Silakan, Ustaz. Baik, pertamanya kita menghargai apa sahaja usaha dakwah daripada mana-mana pihak yang kadang-kadang bergerak dengan nama masing-masing, dengan dengan pertubuhan atau dengan susunan yang tertentu. Dan jemaah tabligh adalah jemaah yang tidak asing dalam masyarakat kita, di luar dan juga dalam negara. Maka sudah pasti apa sahaja yang dibuat untuk dakwah, untuk ilmu, untuk membawa bermasyarakat Islam untuk diamalkan, sudah pasti ia sebahagian daripada jihad yang kita sebutkan tadi, yang luas, iaitu membawa Islam, membawa ilmu dan membawa amali ataupun amalan ke dalam masyarakat. Sudah pasti ia sebahagian, insyaAllah. Kita doakan semoga ia termasuk dalam jihad menyebarkan ilmu dan menyebarkan amalan yang soleh. Wallahu'alam. Soalan yang seterusnya, kiriman daripada Amirul Hakim bertanyakan, mohon pandangan dan nasihat, masyarakat hari ini telah mula menyedari kepentingan ilmu agama. Namun terdapat yang membezakan guru dan menyalahkan antara satu sama lain. Silakan, Ustaz. Baik, sudah pasti cabaran untuk ilmu ni ada macam-macam. Cabaran dalaman dan luaran. Kita mungkin merungut kerana orang tidak pergi menuntut ilmu. Tapi kadang-kadang orang yang pergi menuntut ilmu pula ada masalah lain. Berbala, bergaduh, dia disebabkan pendapat yang berbeza. Kemudian mulalah pengikut-pengikut atau murid-murid membezakan guru. Mengatakan ini lebih baik, ini kurang baik, ini begitu dan begini. Buat ranking. Ranking, kemudian buat apa yang dipanggil sebagai list guru yang boleh diikuti, yang tak boleh diikuti. Jadi ini satu kita panggil satu fenomena yang berlaku di negara luar dan juga dalam kita. Cuma untuk diri kita, yang mampu saya nasihatkan ialah kita mesti faham bahawa kita mesti belajar pada ramai guru. Dan kita kena tanamkan bahawa guru kita ini tidak sempurna. Ada kekurangan, ada kelebihan. Maka eloklah kita lengkapi, lengkap melengkapi. Kalau kita boleh maafkan, kita maafkan. Kalau kita boleh nasihat, kita nasihati. Yang baik kita ambil. Jadi sampai ke tahap kita akan jadi seorang yang mudah mengambil ilmu daripada ramai guru. Dalam keadaan kita tahu tidak semestinya kita ikut atau kita kita panggil ta'asub, iaitu buta tuli. Tak, kita menghormati, kita beradab dan kita berdoa kepada Allah semoga benda-benda dapat dielakkan. Kenapalah kita yang menuntut ilmu nak membeza-bezakan guru, sedangkan guru ini mereka berilmu. Jadi kita jadilah seperti para imam terdahulu yang menuntut ilmu daripada ribuan guru, seperti mana imam, saya ingat imam Ibn Hibban menuntut daripada 2000 orang guru, seperti imam Az-Zahabi contohnya, yang menuntut ilmu dan mengakui gurunya itu tidak tahu semua. Tapi itu guru, itu alim. Kita hormat dia sebagai hak dia seorang guru. Kita sebagai seorang murid, tidak eloklah kita nak memburukkan sesiapa. Itu yang terbaik. Dan kita tak sempurna, mungkin kita salah, kita baiki. Mungkin kita salah, kita minta maaf. Dan kita pun tak sempurna juga. Jadi kita baiki pada masa akan datang dengan cara bersangka baik dengan guru-guru kita dan mendamaikan, insyaAllah. Jadi sebagai umat Islam, kita harus meletakkan kasih dan sayang kita kepada guru, ya, hargai segala ilmu yang dicurahkan. Baiklah, Ustaz, soalan yang seterusnya, Nurul Zahidah, saya baru lepas habis belajar degree, ya, adakah relevan kalau saya memilih untuk menuntut ilmu, iaitu ilmu agama, dan tidak bekerja? Kerana saya fikir sekiranya saya bekerja, saya sudah tiada masa untuk menuntut ilmu atas kekurangan waktu, tetapi masih berharap duit ibu bapa untuk menyara kehidupan, atau adakah lebih aula untuk bekerja? Silakan, Ustaz.
Ia satu niat yang baik sebenarnya, sebab kita kita akui kalau orang tu bekerja, masa dia akan sibuk. Jadi bila menuntut ilmu sepenuh masa, dia lebih baik. Tapi kita, saya nasihatkan kepada yang bertanya dan kepada yang mendengar, bahawa setiap orang ni berbeza situasi dia. Mungkin dia boleh buat, mungkin orang lain perlu bekerja, mungkin dia boleh kerana keluarganya yang yang mampu dan yang nak dia menuntut ilmu, dan kita boleh sara hidup dia. Dia berlaku banyak di negara negara luar sebenarnya. Ada kesan baik dia, iaitu bagaimana keluarga yang 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 mampu, yang yang kaya raya ni melahirkan ilmuan, melahirkan ilmuan. Jadi kita perlu ilmuan yang mantap, jadi yang sepenuh masa. Tapi kadang-kadang bila mengikut kemampuan tak mampu, eloklah dia bekerja. Tapi pekerjaan itu adalah mestilah jangan sampai ke tahap mengambil masa sampai dia tak boleh menuntut ilmu agama. Ada ramai orang merungut sebenarnya. Ini situasi yang benar. Maksudnya ramai orang kata dia tak sempat, tak dan, katakan tak sempat. Kenapa? Kerana kerja. Tak sempat belajar. Jadi masalah tak sempat ini, saya bimbang satu benda, iaitu bukan tak sempat kerana masa, tapi tak sempat kerana habis tenaga. Sebab kita menuntut ilmu, kita tak boleh pergi menuntut ilmu dalam keadaan kita letih. Satu hal. Jadi bukan setakat ambil masa, ambil tenaga, wang ringgit mungkin juga. Maksudnya dia fikirkan duit untuk bekerja semua, maka mungkin dia boleh keluarkan duit, tapi tenaga dah habis, masa dah tak ada. Jadi orang yang bekerja mesti shuffle balik, reshuffle balik jadual dia, mesti tengok prioriti dia, keutamaan dia, mesti letakkan waktu untuk ilmu, walaupun sekadar seminggu sekali, seminggu dua kali. Maksud dia kena cari, sebab kita insya-Allah ada ada pakar yang menyebut bahawa bukan kita uruskan masa, tapi kita uruskan diri kita. Jadi maknanya boleh ada orang bekerja, ya, dan dia boleh menuntut ilmu. Maksud dia kena jihad sikit lah. Betul. Itu maksud dia. Betul. Jadi kita amat apa orang kata apa, memuji lah ustaz ya. Yeah. Ada ada sesetengah mereka yang ibu bapa khususnya yang bekerja dalam masa yang sama pergi untuk memperoleh ilmu pengetahuan, yeah, mengambil bidang sarjana dan sebagainya. Betul. Untuk mengambil part time ya, separuh masa, dan akhirnya membuahkan hasil. Betul. Walaupun anak yang ramai ustaz ya. Betul. Oh, jadi kita pujilah ya kepada mereka yang tahniah, tahniah kepada mereka yang telah berusaha sedemikian. Yeah. Baiklah ustaz, mungkin soalan yang berikutnya mungkin dapat ustaz berikan sedikit tips ya kepada ibu bapa khususnya dalam menerapkan anak-anak agar ilmu perlu ada jihad dalam menerokai dan juga memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, yeah. Baik, ibu bapa yang mendengar saya, kita pun juga faham bahawa keutamaan ibu ayah biasanya untuk makanan, minuman, keselamatan. Tetapi soal pendidikan ini benda yang amat penting. Ramai yang 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 telah menyedari perkara ini. Tapi kita nak nasihatkan lagi bahawa pendidikan bukan hanya pendidikan yang duniawi. Kita mesti ada anak-anak kita yang kita lahirkan, remaja-remaja yang akan datang, masyarakat akan datang, mimpi masa depan, yang bermula daripada rumah, ditanamkan kecintaannya kepada Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu agama. Dan anak-anak ini mesti diberikan motivasi ke arah memahami agama. Maknanya kita tak menolak segala ilmu yang mereka kuasai, segala kemahiran mereka kuasai. Tapi ibu ayah juga perlu mementingkan agama. Mudah cakapnya, kalau anak lelaki itu dia boleh jadi imam, contohnya. Dan kalau Quran dia boleh baca. Kalau anak perempuan juga begitu. Dia tahu sedikit pasal hukum hakam. Jadi kalaulah, senang mudah ceritanya, kalau susah nak buatlah, cerita mudah. Ceritanya ialah kalau kita tak mampu untuk didik, kita cari bantuan. Cari bantuan daripada orang, daripada sekolah, daripada apa. Kita kena sedia berkorban untuk benda tu. Mungkin ada mak ayah kata, saya tak mampu nak ajar sendiri ustaz. Tak apa, tidak mengapa. Sebab ada ramai orang sediakan pengajian. Maka kita kena korbankan masa, tenaga. Kita tahu ada adik ibu ayah yang yang penat menghantar anak sana sini. Tapi penat dan dan susah payah itu tak tak sia-sia. Sebab ini untuk ilmu agama. Mungkin malam dia kena hantar kelas-kelas agama, mungkin mungkin cuti, mungkin kurang masa rehat ibu dan ayah tu. Tapi tapi sebab dia tak mampu nak didik, maka dia kena cari jalan. Maka setiap usaha juga jihad, juga nampak pahala. Dia bawa sana kan, ramai orang sekarang ni mungkin tengah bawa kereta dengar, balik pada tuition, benda biasa. Jadi ilmu agama diterapkan daripada kecil. Dan jangan sekali-kali kita kata bahawa nanti dekat sekolah saja dah cukup. Tak, di rumah mesti ada penerusan, penyambungan, kesinambungan.
Dan kalau ibu dan ayah itu mampu didik, lebih memberi makna kepada anak bila ayah dan ibu ajar anak-anak Al-Quran dan sebagainya. Seterusnya Ustaz, ya, bagaimana Ustaz melihat, ya, memiliki hijab ilmu yang begitu tinggi ini berkaitannya dengan jatuh bangun kemajuan sesebuah negara itu, Ustaz? Ya. Ilmu, ilmu agama, kadang-kadang bila kita cakap tentang ilmu, ya, mungkin ada orang mengatakan bahawa untuk maju kita kena ada ilmu duniawi. Ya, sebenarnya ilmu agama ni adalah ilmu yang menjaga ilmu tadi. Kita nak lahirkan orang yang menguasai bidang-bidang yang pelbagai. Tapi kalau dia adalah orang yang tidak taat kepada Allah, atau tidak 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 beribadat kepada Allah, atau dia orang yang tidak ada tidak ada pengawalan, maksud dia boleh rasuah, dia boleh sana dan sini, maka bagaimana negara boleh maju? Maka ilmu agama, kalau saya cakap pasal konteks ilmu agama, adalah asas kepada semua tamadun. Bahkan kalau kita cakap dan lebih luas lagi, tamadun negara luar pun mengakui bahawa ilmu agama mereka, walaupun agama mereka tidak betul, tapi ada nilai-nilai murni itu, menjaga apa ni, warga negara, menjaga pejabat, menjaga penuntut ilmu, menjaga pekerja. Jadi dalam Islam kita dilihat terbukti dalam kalangan khalifah menjaga ilmu ni, dan alhamdulillah negara berkembang dalam dalam pemerintahan mereka. Dan setiap zaman Islam kita tahu melahirkan pakar-pakar yang yang maju dalam bidang ilmu, tapi bila dilihat biodata mereka, biografi mereka, mereka juga alim dalam dalam bidang agama. Jadi satu benda yang zaman sekarang dah ramai orang sedar, alhamdulillah, saya rasa saya tak perlu sebutkan, tapi terlalu ramai orang yang menyeri perkara ini dan melahirkan sekolah atau pusat pengajian, bahkan yang lebih kecil lagi pusat jagaan yang menjaga aspek agama dan dan duniawi ini serentak dan seimbang. Jadi ini penting untuk kemajuan, sebab kita bercakap bukan soal kita sekarang, tapi kita bercakap soal zaman akan datang. Kita perlukan manusia Muslim yang bukan hanya setia kepada kepada persekitaran, tapi setia kepada agama. Ya, Allahuakbar. Okey. Terima kasih Ustaz, dan kita akan berehat sekali lagi, dan insya-Allah sekembalinya nanti mungkin Ustaz dapat kongsikan sebersikit, ya, apakah tajuk yang bakal Ustaz akan perkatakan pada minggu yang berikutnya, dan juga sedikit penerangan mengenai kitab Riyadhus Solihin yang ada pada Ustaz ketika ini. Mungkin sedikit informasi buat para pendengar IKIM FM. Rehat seketika, kembali se- Fahaman Islam List, ya, IKIM FM, pilihan utama anda. Dan ketika ini insyaAllah anda boleh menonton kami secara langsung, dapat melihat wajah Ustaz Adlan secara lebih dekat lagi menerusi rancangan ini di laman Facebook FB Go Live. Dan saudara, kita masih lagi membincangkan tajuk mengenai pengorbanan sahabat jejak ilmu. Mungkin sebelum kita menutup tirai bagi rancangan ini, mungkin dapat Ustaz lebih teka depan sedikitlah Ustaz, ya, untuk tajuk kita pada minggu depan. Adakah masih lagi dalam ruang lingkup jihad ataupun bagaimana? Silakan Ustaz. Baik. Dalam kitab kita ini, Mukhtasar Ringkasan Riyadhus Salihin, mungkin
Saya perlu sebutkan lagi bahawa kitab Riyadhus Salihin asalnya kitab Imam An-Nawawi, susunannya agak berbeza dengan kitab yang kita gunakan pada malam ini. Iaitu malam ini kita guna ringkasan Riyadhus Salihin oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Akan datang insya-Allah kita akan bicarakan tajuk yang seterusnya, ke-13, iaitu tentang mentaati pemimpin dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Bagaimana kita akan lihat Al-Quran dan hadis seruan ke arah mentaati pemimpin yang telah disebut dalam Quran dan hadis, iaitu untuk menjaga kestabilan masyarakat. Kalau pemimpin tak ditaati, maka berlaku huru-hara, maka tak boleh buat banyak benda, tak boleh nak buat ibadat, nak bangunkan dunia. Maka kita dapati, tidak heranlah kita dapati begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menasihatkan bahawa, wahai sahabatku, selepas aku wafat, taatilah pemimpinku. Selepas aku wafat, taatilah pemimpin kamu. Ada yang bertanya sampai soalan yang agresif. Kadang-kadang tanya, kalau buat salah kami nak tegur dengan pedang ke? Tak, jangan buat begitu. Sabar, bicara, nasihat, suruh yang baik, cegah yang mungkar. Bermakna kita akan lihat bagaimana, dengan kemampuan yang kita ada, kita akan lihat bagaimana Islam menyusun sistem ketaatan pemimpin itu supaya tidak berlaku benda yang sia-sia, dan paling besar sekali tidak berlaku fitnah pertumpahan darah. Ini berlaku disebabkan ada orang mungkin anggap, oh, pemimpin ni tak fit, kita jatuhkan dia, nanti yang jatuhkan tu pula dijatuhkan pula, maka akan berlaku huru-hara macam yang berlaku di dunia Islam, yang kita berdoa semoga Allah memberikan balik kedamaian dan keamanan. Baiklah, demikianlah tadi saudara huraian yang telah disampaikan oleh Ustaz. Saya kira itu juga sebagai kesimpulan pada malam ini, ya Ustaz, mengenai pengorbanan sahabat Jailmu. Dan terima kasih juga buat anda yang sudi menonton kami di laman Facebook FB Go Live ketika ini, dan juga yang sempat mengirimkan kiriman soalan anda dan juga pandangan anda mengenai tajuk kita yang menyentuh tentang Jailmu. Kami amat menghargainya, dan insyaAllah rancangan Tafakuh Fidin ini akan bersiaran pada minggu hadapan pula, insyaAllah pada hari dan waktu yang sama, secara langsung kami bawakan dari studio utama IKIM FM bermula jam 9 malam. Dan saya nak menarik perhatian Ustaz, ya, ada juga, manakah Ustaz juga orang Kedah, di sini juga ada dari gurun untuk Kedah, alhamdulillah terang dan jelas mengikuti siaran kami ketika ini. Itu orang, itu keluarga tu, keluarga tu. Keluarga. Orang kampung tu. Okay. Keluarga. Terujilah tu mendengar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, dan mudah-mudahan segala mutiara ilmu yang telah dikongsikan oleh yang membagi Ustaz Alan Abdul Aziz pada malam ini memberi kita sebersikit manfaat dan itibar buat kita semua. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Bersama kami dalam rancangan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saudara, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam.